Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi sandwich. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan, iaitu bawang merah, diikuti dengan bawang putih. Seterusnya, saya juga menggunakan sedikit cili kering. Kita lanjutkan. Seterusnya, saya menggunakan sedikit halia. Kemudian, saya juga menggunakan sardin. Dan yang terakhir, roti. Tumbuk ke semua bahan kecuali roti dan sardin. Bagi ikan sardinnya, anda hancurkan seperti ini. Hancurkan sehalus mungkin. Seperti berikut. Seterusnya, tuangkan sedikit minyak dan panaskan minyak. Kemudian, ambil ke semua bahan yang telah anda tumbuk halus. Masukkan setelah minyak panas. Tumis bahan tersebut sehingga naik bau. Juga, pastikan bahan-bahan anda tidak hangus. Kalau dah hangus, pahit. Dah jadi lain rasanya. Kalau tumisan anda sudah naik bau, seperti biasa bila jiran kiri kanan dah bau, depan belakang dah bau. Ha, kalau nak tahu dah bau ke belum, call dia orang, okey? Pastikan setelah call jangan lupa bagi sekali tau. Ha. Lalu masukkan sardin. Kemudian tambahkan sedikit garam. Gaul-gaul rata. Ha, barulah puas hati kan buat sendiri? Ini tak. Dah lah beli dekat luar. Lepas tu komplain pula tu tak sedap, tak sedap, tak sedap. Ha, masukkan MSG biar dia bertambah-tambah sedap. Ini tidak. Komplain tak sedap. Sardinnya ada ke tidak ni? Ke letak sambal je. Ha, kalau nak sedap, nak sama dengan apa cita rasa awak, buat sendiri macam ni. Ha, gaul seketika. Biarkan ia masak dengan sebati. Kalau sudah masak dengan sempurna, anda boleh siap untuk hidangkan. Tada! Punyalah simple. Takkanlah benda macam ni pun nak beli dekat luar. Pejam mata pun boleh buat. Ha, kalau kita buat sendiri, barulah kena dengan teka. Awak nak letak seberapa banyak pun sardin tu, tak ada siapa nak marah. Jom kita ke langkah yang seterusnya. Anda tinggal letakkan sardin tersebut ataupun tumisan sardin tersebut di atas permukaan roti tersebut. Ha, anda sumbat, sumbat sebanyak mana pun yang anda mahukan. Kalau anda nak letak satu tin sardin dekat satu roti pun tak ada siapa nak marah. Sumbat, letak sebanyak mungkin. Barulah puas makan. Kan senang buat
buat sandwich? Mana susah? Ini tak. Beli dekat luar, dah beli dekat luar. Ih, apa ni? Mana sardinnya? Sardin ke kuah? Mana sardinnya? Tak ada rasa. Tawar. Rasa macam makan roti. Roti saja. Tak ada sardin. Ha. Buat sendiri macam ni. Oleh seberapa banyak yang anda nak. Kasar-kasar lagi sardin aku ni. Barulah betul. Setelah itu, saya potong menjadi dua bahagian. Kalau anda tak nak potong, nak ngap terus sekali satu tu, tak jadi masalah. Tak ada siapa nak larang awak. Ha, dah siap. Dah siap. Betapa mudahnya. Tu dia, kau tengok betapa penuhnya. Ni baru betul. Senang je buatnya. Siapa kata susah? Tak ada masa lah. 15 minit pun tak sampai lah. Tak ada masa. Kalau pagi-pagi tu bangun lah awak fikir ni tak. Bangun pagi pukul 12 macam mana nak sempat? Selamat mengap. Okeylah guys, thank you for watching my video. Jumpa di next video, okey? Minta maaf jika ada terasa hati ataupun kasar bahasa. Saya memang kasar orangnya. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa untuk tekan subscribe bagi yang belum subscribe. Kalau anda suka channel saya, boleh subscribe. Tak ada perasaan sama sekali. Dan jangan lupa untuk tekan like kalau anda suka. Dan dislike kalau anda tidak suka. Kalau boleh, janganlah. Kemudian share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang di masa akan datang, insyaAllah. Dan saya minta maaf kerana baru-baru ni saya agak sibuk dan jarang balas komen. Kemudian jarang upload video. Tapi saya tetap melakukannya walaupun dalam jangka masa yang agak lama. Saya berharap anda boleh sedikit bersabarlah. Saya tak ada lupakan korang ke apa ke. Tak ada. Walaupun lambat, saya tetap berkunjung dari channel ke channel. Kemudian saya tetap balas komen walaupun dalam jangka masa yang panjang. Dan saya minta maaf untuk itu. Kerana apa, saya memang agak sibuk baru-baru ini. Okey, jumpa di video yang seterusnya lah. Dan saya minta maaf sekali lagi jika ada salah dan silap. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.